ganggu, dimasukkan sebentar. Musiknya bisa ada pasti. Yang mau coba sama itu yang hati itu mengabadikan yang oke. Harus nurut ya, saya MC-nya. Harus nurut, saya MC pernikahannya. Ya. Ayo, sekarang gantian yang cewek. Nah, sudah toh? Cewek toh? Nah, sekarang yang cowok pegang pinggang aja. Pegang pinggang yang cewek. Nah, gitu loh. Nah, pegang. Pegang dulu. Ayo, Kak. Ya, aduh, kok bagus. Oke, sekarang yang cowok pegang pinggangnya cowok. Pak pegang pak istri sendiri kan pak? Oke, siap, pegang. Ayo, Bu. Stop dulu. Wes, boleh habiskan. Jadi mereka akan menari di atas koran dan korannya ini harus paling
sobek bagaimana ini Jay? Sobek di sudah kalah. Ada manisnya enggak? Ada ya? Oh, ada, dapat hadiah. Malam ini kita di Grand Trawas, Toyang Trawas Hotel. Ya, sudah siap semua pesertanya? Tapi harus goyang loh ya. Enggak goyang enggak boleh. Contohnya gimana? Contohnya. Ini jatuh situ enggak nanti. Sepertinya di atas agak kesusahan sih karena ini di atas ini karpet. Enggak apa-apa. Memang harus dicari yang susah. Katanya bantai itu susah senang itu enggak bisa dipisahin. Udah? Boleh diabadikan momennya, nanti dikasihkan ke istrinya masing-masing. Bagaimana kemesraan mereka hari ini? Dah, stop! Diam, jangan posisi. Ya, betapa indahnya ya. Bisa difoto Michael satu-satu. Ini masih single nih, belum kita sama apa-apa. Dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Satu itu loh. Ayo.
nasihat pada anak kita. Karena anak kita sekarang lebih pintar dari kita. Karena kita sekolahnya enggak sampai anu, sekarang lebih pintar anak-anak itu. Sudah habis ini. Nasihat dari kita ini selalu dia pegang. Nah, cuma saya ini kalau pergi-pergi sama anak saya cuma pesan, kamu harus sayang sama mama. Dari pagi masak semua. Semua cocok, semua apa yang cowok, apa yang ngomong di istri ngomong, semua itu manis-manis. Sedangkan yang cowok ngomong semua manis-manis. Jadinya itu yang membuat saya dan dalam lingkungan kita banyak yang berceraian ya, membuat. Nah, pandang istrinya. Yeah.
tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Di grup di sini semua akan dipilih yang benar-benar bawa dengan perasaan yang tulus akan disuruh ke panggung. Siapa? Cincin kamu pasang di tangan istrimu. Pasangkan cincin di tangan istrimu dan mengatakan, saya akan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan akan menjaga anak-anak kita sesuai dengan dharma. Saya tidak pandai ngomong. Saya langsung praktekkan langsung. Tidak bisa ngomong.
kita enggak usah. Terima kasih sudah bersama dengan saya selama kurang lebih dari 7 tahun. Ya, karena banyak sekali perjalanan yang cukup memakan hati mungkin ya, karena baik yang sengaja pun tidak sengaja ya. Semoga kita bisa ke depannya bisa lebih baik lagi ya. Ini saya persembahkan jewelry ya, terus untuk bayar ya, semoga nggak pakai daster lagi ya. Boleh. Terima kasih. Thank you. Pesannya ini dalam banget. Itu kayak mau ini aku berikan padamu sebagai rasa cinta aku sama kamu. Semoga kita bisa tetap bersama aku sayang kamu. Maafin aku ya Bibo, kalau aku ada salah aku akan kekurangan aku. Aku akan memperbaikinya. Dia bilang bahwa I'm not the perfect husband, but he was the best for me. Tadi ada bilang bahwa jangan terlalu cuek, not it for it, buat itu ya. Tapi thank you. Makasih. Sebaliknya apa yang perlu aku perbaiki? No, definitely you are the best for me. Terima kasih sudah menerima semua ada. Semoga kedepannya kita bisa semakin baik dan maju bersama. Kesehatan untuk menjaga anak kita, cucu kita belajar Buddha Dharma. Cukup minta maaf selama ini saya